Ini bagusnya di sini. Kutu pisang 24 yang ori itu kan, tes dulu kutu pisang beli yang satu pas itu bilang silakan teh mau coba ini. Yang satu yang ori ya, ya. Pisang gula ya banyak kutu pisang coklat ada coklat itu kayak bagaimana kue gitu. Kue seporsi isi 5 seporsi isi 5 iya. Satu ya. Pakai gula merah? Pakai. Terus pisangnya di mana? Di dalamnya juga. Boleh deh dicoba. Coba. Ya. Namanya putu pisang. Putu pisang seporsi ya, isi 5, harga 24. Iya. Ya. Duduk di mana? Sini depan. Oh iya, enggak jalan. Oke. Okay. Dadah. Ya papa di video apa ya? Iya. Nah, pisangnya diiris-iris dulu. Dicampur apa nih, Pak? Adonan beras. Oh. Bahannya apa bahan putu biasa, cuman ada pisang. Oh gitu ya. Siap. Dikukus. Bunyi enggak? Enggak, dimatiin itu ya, ditutupin pas. Oh, biasanya kan bunyi. Oh, khasnya bunyi, cuman yeah. Ini mah yang nungguin yang kerja tuh biasanya kan ada yang kerja lagi pulang, jadi matiin aja ya. Kan? Kalau saya yang di pinggir jalan ada awuk, ada lupu. Iya, kalau awuk biasa makan. Saya sama istri di sana. Kalau ini baru dengar putu pisang. Biasanya ada iya. Kalau di Sulawesi itu putu cangkir, warnanya gitu. Merah pakai enggak pakai oh. Gula merah. Gula aren ya. Iya, gula aren. Cuma namanya putu cangkir ya. Iya, putu isi. Cangkir namanya. Di sini mah ada yang ngomong putu cangkir waktu itu, padahal orang seberang ini. Ini baru lihat, baru dengar putu pisang, makanya mau dicoba dulu. Pakai pisang ternyata. Pisang beneran. Kalau iya. Dulu putu kan aroma pisang. Aroma pisang. Iya. Sekarang pisang beneran. Siap. Harusnya bunyi Pak ya? Iya. Tapi bunyinya dimatiin ya. Takutnya mengganggu. Enggak, sebenarnya khasnya orang. Iya, kalau putu bunyi. Kasih plastik.